Pemirsa, polisi terus mendalami kasus penganiayaan dengan tersangka anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio, termasuk memeriksa teman perempuan tersangka berinisial AG. Sementara korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan. AG ini teman perempuannya, Pak? Kapan, Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, yang kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial A, AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka, inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu? Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau yang nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu ya, saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis dari tim medis.